kepada Allah. Itu prinsip. Bangun prinsip ini. Lihat keterpurukan yang terjadi di negara kita. Doa kita. Kalah kita. Kalah sama siapa? Kalah sama Pak Amin Rais. Itu orang tua berani. Umurnya sudah mau 80 tahun. Coba perhatikan Amin Rais bicara. Kami adalah orang-orang yang menggunakan politik identitas. Partai Islam lain berani enggak? Tunggu dulu. Partai Islam lain berani enggak? Yang baru mencalonkan salah satu pendukung capres langsung lompat ke sana. Rumah besar, P3. Rumah besar katanya. Rumah besar. Ibu bapak ada enggak di rumah besar itu? Saya enggak mau ke rumah besar itu. Saya langsung ke Mekah saja. Sudah betul-betul benar-benar rumah besar. Langsung lompat ke sana, gabung dengan kelompok munafik dan kafir. Amin Rais berdiri, hey, dan anak buahnya. Kami orang-orang yang menegakkan politik identitas. Itu baru laki-laki. Itu baru Islam. Saya cuma nonton di televisi. Ah, ini dia. Ini baru kawan. Oh iya, tapi lain-lain kan munafik. Kita bukan minta dipuji orang, tapi kita sayang kepada anak cucu kita, terutama tegaknya agama ini. Allahu Akbar. Mesti begitu, berdiri sebagai laki-laki, apalagi pendakwah. Nggak usah pakai singgung-singgung, hantam di depan seperti Pak Amin Rais. Kalah kita sama Pak Amin. Itu profesor yang outputnya Amerika, cerdas. Begitu orang Islam, cerdas, pintar, clever, smart, dan kedua paham betul cinta kepada agama. Amin Rais. Itu. Makanya saya bilang, kalau sampai kali ini kita gagal memperjuangkan kandidat kita, nanti orang-orang ini yang suka-suka fitnah-fitnah Anies Baswedan, tadinya saya ini pendukung berat Prabowo, fanatis pendukung Prabowo. Tapi saya lihat-lihat, ada Abu Jongos dengan Prabowo. Iya, berubah pikiran saya. Satu itu, tadinya saya pendukung Prabowo. Lihat di TV One, rupa-rupanya salah satu tim pemenang Prabowo, Abu Jongos. Ini Abu Janda punya otak miring, iblis komunis, semua itu. Denny Siregar, Abu Janda, si siapa itu? Armando yang kemarin tinggal cara sempak dipukul orang. Coba negara ini tangkap orang-orang itu, termasuk Panji Gumilang, tangkap, bawa ke penjara. Mau lihat di dalam penjara berani atau tidak? Insya Allah. Tanya Mabes Polri, apa kata Mabes Polri? Ustadz jangan berkelahi. Yang paling ditakuti di dalam cuma dua orang kami, saya dan Jenderal Napoleon Bonaparte. Nah, pada senyum di dalam, makanya orang-orang kafir dalam penjara bujuk sama saya, kasih makanan itu. Jadi fitnah di luar, memang di dalam penjara tak boleh berkelahi, apalagi mereka mau masuk Islam. Itu. Kalau dari luar singa, sampai di penjara singa, jangan di penjara. Allahu Akbar. Mental penting, iman penting, tapi lebih utama adalah mental. Pejuang kalau mental kerupuk itu cuma di remas begini, habis kerupuk itu. Dan memang banyak mental pengecut, baru tahu saya. Kalau Habib Rizik memang belum bergerak, karena saya tahu kita satu penjara, Habib mana juga bebas bersyarat, nanti Juni 2024 baru bebas itu, dilepaskan bersyarat. Nah, kalau kita mau bersyarat atau tidak, yang namanya kita dari kafir, cari muka kepada Allah supaya matinya enak ke sana begitu, wafat. Kita bela agama, amal juga sudah payah begini. Amal payah, banyak berbuat dosa di masa jahiliyah, di masa kafir, menolak beriman kepada Allah, menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan Islam, bayarnya tidak mudah. Ke sana kemari berkeliling berdakwah. Itu yang kami cari, amal pahala di hadapan Allah. Kami sendiri kemana-mana, enggak pernah berubah saya. Camat kemarin ketemu saya di Siak, Masjid Al-Fatah. Ustaz bawa mobil kan? Iya.
Andai saya ada